السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. إخواني وأخواتي في الله, para pemirsa Roja TV dan para pendengar di Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, masih dalam persyaratan sahnya jual beli pada objeknya yang sebelumnya mu'alif mengatakan tidak sah menjual barang yang tidak jelas sifatnya. Lanjut Ustaz. Bismillah, qala al-mu'alif rahimahullah wa ta'ala, wa mithl ghaib alladhi lam yusaf wa lam tataqaddam ru'yatuhu, dan juga menjual barang yang tidak ada atau tidak ada di tempat akad, tidak bisa disifatkan dan belum pernah dilihat sebelumnya. Lama sabaqa dhikruhu qabla mas'alatin wa sabaqa anna al-aqrabu aqraba sihhat al-bay'i ma'al khiyari inda ru'yati idha kana yumkin taslimuhu. Dan sebagaimana yang telah terdahulu penjelasannya atau sebelum permasalahan ini, dan yang sahih atau yang kuat dari pendapat para ulama adalah sahnya jual beli yang disertai dengan khiyar pada saat melihat barang tersebut, apabila barang tersebut mungkin atau dapat diserah terimakan. Termasuk yang tidak boleh dan termasuk dalam majhulus sifat, yaitu sifat barang itu tidak jelas. Dia menjual barangnya ada di gudang, di rumahnya, tapi di tempat akad tidak dihadirkan dan tidak dia jelaskan speknya. Dan pun si calon pembeli tidak pernah melihat sebelumnya. Dia katakan, saya jual kepadamu laptop aku ya. Dan begitu saja. Tidak jelaskan berapa RAM-nya, kemudian prosesornya apa, dan seterusnya modelnya apa, apa, ya seperti itu. Maka ini tentu akan mengandung unsur ketidakjelasan, atau dinamakan dengan gharar. Ya, dan ini sudah dijelaskan bahwa pada dasarnya tidak boleh. Tapi menurut syarih, yaitu Profesor Dr. Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibrin, beliau mengatakan jual belinya sah, tapi pada saat barang akan diserah terimakan, ya, si pembeli punya hak khiyar ru'yah. Khiyar itu opsi untuk melanjutkan jual beli atau tidak. Jadi dia mengatakan, ya, namanya sini ya, laptopnya dalam tas atau saya tinggal di kendaraan, kemudian saya katakan saya butuh uang, Anda beli laptop saya ya. Siap Ustaz. Berapa harga Ustaz? Ya 7 juta cukup. Siap Ustaz. Ini tidak sah ya, menurut syarih sah. Tapi ketika lalu saya katakan, di mana Ustaz ininya laptopnya, ayo ke mobil. Nih barangnya. Dia cek, dia buka, dia lihat berapa prosesornya, berapa RAM-nya, memorinya segala macam. Setuju Ustaz. Baru kalau seperti ini tidak ada masalah. Kalau Anda katakan, ya berarti akadnya pada waktu saat ini ada saat tidak. Kalau khiyar itu berarti akad sebelumnya sudah ada. Tapi kemudian dia memiliki ke opsi pilihan untuk melanjutkan atau tidak. Andai ketika dia buka kemudian, wah ini mah lama udah Ustaz. Iya emang lama, saya nulis disertasi saya dulu dengan pakai itu, berarti sudah 10 tahun lebih Ustaz. Iya sudah 10 tahun lebih, sebab setelah sekarang. Oh, ini bisanya untuk anak SD aja Ustaz. Alhamdulillah anak SD, saya anak SD, sudah tidak ada yang SD, sudah
kuliah semuanya, jadi nggak cocok Ustaz. Nggak jadi Ustaz ya, yaudah nggak apa-apa. Tapi kalau umumnya, oh tadi kan kita sudah berakad, tidak ada khiar, ya, karena sudah berbisa majelis, ya, tadi majelisnya di ruangan studio berakadnya, dan saya sudah pergi duluan, saya tunggu Anda di kendaraan, berarti sudah berbisa majelis, sudah mengikat. Ya, tapi khiar ru'yah itu adalah barang belum dilihat, ketika dilihat barangnya, dia bisa setuju, bisa tidak. Bisa melanjutkan atau membatalkan. Ya, ini bukan fasakh namanya. Kalau fasakh itu tidak khiar. Itu sepihak, kedua belah pihak sepakat. Baik, untuk membatalkan. Lanjut. Wala yajuzu bay' ma'juzin an taslimihi kal'abaqi min al-abidi. Al-abidi. كالآبقي من العبيد وكالبعير الشارد والطير في الهواء والسمك في الماء لأن تسليم المبيع شرط في صحة البيع ولم يوجد. Dan tidak diperbolehkan menjual sesuatu yang tidak mampu atau tidak dapat diserah terimakan, seperti budak yang lari atau bair unta yang lepas atau burung yang ada di udara yang terbang di udara atau air atau ikan yang ada di air, karena menyerah terimakan barang tersebut atau serah terima barang yang diperjualbelikan merupakan syarat dari sahnya akad jual beli dan dalam hal ini tidak didapatkan. Nah. Ya. Syarat selanjutnya ini bagian dari kaidah gharar juga. Barang ada, ya, bukan tidak ada, dan milik si penjual, dan dia jelaskan speknya, ya. Tapi kondisinya sekarang dia tidak bisa menyerahkannya, tidak mampu menyerahkannya karena satu dan lain hal, tidak mampu dia serahkan, ya. Dia punya budak, budak ini terampil kerja, ya. Namanya bisa membuat perabot, alat perabotan, ahli kayu, tukang kayu lah. Dan si pembeli tahu itu, dan dia sudah pernah beli dan tahu kemampuan budak ini. Dia ingin beli, tapi sekarang budak ini kondisinya menghilang, lari. Ya. Ini bolehkah dia menjualkannya? Apakah budak itu masih milik dia atau tidak? Masih milik dia. Bukan berarti dengan dia lari kemudian menjadi milik orang lain, tidak. Tapi sekarang dia tidak mampu menyerahkannya kepada pembeli. Atau unta, atau sapi, kambing, atau domba milik seseorang. Ya. Dia, pembeli tahu, atau dia jelaskan speknya dengan serinci-rincinya. Tapi sekarang kondisi hewan tadi lepas. Ya, lepas. Maka tidak mungkin dia bisa menyerahkannya. Dan apakah ada pembeli mau? Ya mungkin mau dia. Kalau dengan kondisi biasa harganya umpamanya sampai 50 juta. Dalam kondisi begini si penjual mungkin menjual dengan harga ya 20 lah katanya. Si pembeli kenapa mau? 30 juta selisihnya. Ya. Dia berharap bisa menemukannya. Tapi risikonya tinggi. Kalau enggak temu-temu, hilang uangnya 20 juta. Kalau nemu, untung dia 30 juta. Dan ini antara, ini yang dinamakan dengan gharar yang dilarang. Bila dia mendapatkan, dia untungnya besar. Bila tidak, hilang hartanya. Si penjual kenapa dia mau jual? Biasanya harganya 50, kok sekarang kok dijualnya 20? Ya, bila ditemukan sapi tadi, dia rugi 30 juta. Bila tidak ditemukan, dia untung 20 juta. Ya, maka ini namanya adalah perjudian. Orang yang bawa kepada perjudian, karena itu hukumnya
diharamkan. Begitu juga burung di udara. Burungnya burung jenis mahal, sudah dilatih, suaranya bagus dan apa namanya, bulunya bagus. Sudah ada yang nawar kemarin harga 1 miliar, umpamanya. Dia belum mau jual, dia maunya 1,5. Kondor waktu ngasih makan pagi, buka pintunya, dia ikut terbang. Ya. Lalu orang orang yang mau beli kemarin lihat dia, oh itu burung bapaknya terbang. Iya. Pak, saya beli dah 500 juta. Ya udah ambil 500 juta. Sini uangnya, kau kejar ya. Ya siap, kata dia. Hah? Maka ini sama dengan perjudian atau gharar. Begitu juga ikan di air. Maksud di air ini bukan air. Kalau sekarang kan pedagang penjual ikan juga naruh ikannya di air, ikan segarnya. Bukan itu maksudnya, di air itu di air lepas. Kalau air itu di kolamnya dia, atau yang lebih kecil lagi, di baskom, atau di akuarium, biasanya si penjual ikan segar, ya, bukan itu maksudnya. Di tempat yang ya, kolamnya waktu itu bagus, orang-orang tahu jenis ikannya dia. Ya, bagus-bagus ikan guraminya. Qadarullah banjir. Itu kolam luap ikan pada keluar. Orang tahu ini ikan ini enggak ada yang punya kolam yang sebagus ini ikannya kecuali kolam bapak itu. Dia datang. Ya, Pak, saya beli ya. Itu ikan ikan bapak kan ya, itu yang lepas-lepas. Iya, itu ikan ikan saya. Kemarin saya waktu ngurasnya pada umur sekian, sekian bulan seperti ini, itu dapat saya 100 juta. Ya udah, sekarang kamu ambil aja 20 juta dah, katanya. Tiba 20 juta diambil semuanya. Dan ini gharar. Bisa jadi dia dapat 100 juta, 50 juta, bisa jadi dia dapat cuma 2 juta. Ya, maka ini perjudian yang diharamkan dalam syariat Islam. Nah. Baik. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المبيع إذا كان يمكن المشتري استلامه يصح بيعه كالعبد الآبك أو البعير الشارد الذي يقدر المشتري على إمساكه وكالحمام الذي في الهواء ويرجع عادة إلى مكانه وكالسمك الذي في مكان محجوز يسهل أخذه ونحو ذلك وهذا هو الأقرب. Dan sebagian ahli ilmu berpandangan bahwa al-mabi' yaitu barang yang diperjualbelikan apabila mampu dan bisa untuk diserah terimakan kepada pembeli, maka akad jual belinya menjadi sah. Seperti budak yang lari atau hewan yang lepas, akan tapi ada kemampuan bagi pembeli untuk memperolehnya atau mendapatkannya. Demikian juga seperti burung yang ada di udara, yang secara kebiasaan bisa kembali ke tempatnya atau ke kandangnya. Demikian juga ikan yang ada di tempat yang telah ditentukan, maksud, dibatasi dan mudah bagi pembeli untuk mengambilnya. Dan yang semisalnya, dan ini yang sahih atau yang diunggulkan. Wallahualam. Ini kan kaidahnya tidak bisa diserah terimakan. Kalau yang dikatakan oleh muallif di sini, oleh syarih di sini, Profesor Abdullah Al-Jibrin, ini bisa diserah terimakan. Tentu hukumnya boleh. Ya, sebagian para ahli ilmu, bila pembeli bisa mengambilnya, bisa menerimanya, ya sah, betul itu. Seperti budak lari. Tapi pembeli tahu larinya ke rumah tetangganya. Atau ke dia tekan bisik-bisik dari ke rumah si fulan. Hah? Ya udah, ini bisa diterimanya. Atau hewan lari dan dia tahu hewannya enggak lari jauh. Atau burung-burung memang waktu transaksinya waktu lagi lepas, tapi ini jenis burungnya bisa mau kembali lagi. Berapa kali lepas, ya, datang lagi, masuk lagi ke sangkarnya. Kalau di luar mungkin nggak dapat makan nyaman, masuk lagi ke sangkar makanan enak, umpamanya. Ya.
atau ikan di tempat ya seperti di kolam itu kan juga dalam air, tapi kan mudah untuk ditangkap, ya. Maka ini tentu jelas hukumnya adalah boleh. نعم ولا يجوز بيع المغصوب لأنه غير مقدور على تسليمه dan tidak diperbolehkan menjual barang yang telah dirampas karena tidak mampu untuk diserahterimakan illa لغاصبه أو من يقدر على أخذه منه kecuali kepada yang merampasnya atau kepada orang yang mampu untuk mengambil kembali dari si perampas tersebut. Fayajuzu bai'il maghsubi, maka diperbolehkan menjual barang yang dirampas kepadanya liimkanihi qabdihi, karena ada kemungkinan dan kemampuan untuk menerimanya. Nah. Yang juga termasuk tidak bisa diserah terimakan adalah barang yang dirampas. Nah. Dia rampas barang seseorang. Ya, lalu dia berpikir daripada saya nggak dapat sama sekali, udah saya jual aja dah ke dianya juga, perampas. Ah, kepada yang ngerampasnya, umpamanya tanah dipatoknya, dilebihinnya, dan ngaku dia bahwa itu kesalahan orang tuanya, dan dia siap beli. Ah, ini boleh. Atau dia rampas motornya, atau yang kecil rumahnya, handphone, smartphone-nya, ya. Kemudian di tangannya dia. Dan dia mau, dan dia beli, kata dia, "Pak, handphone bapak itu hilang ya?" "Iya," katanya. "Saya beli ya, Pak ya?" "Iya," kata. "Berapa?" "Jual sekian." "Jual 1 juta." "Ya udah, sah jual belinya karena di tangan dia sudah." Nah. Atau si pembelinya mampu mengambilnya dari yang ngerampas. Ya, umpamanya dia dikenal dengan jagoan di kampung itu, atau dikenal dengan tokoh, ya, sehingga dia mudah untuk mengambil dari yang merampasnya. Maka ini jual belinya sah karena bisa diserah terimakan. Nah, wala yajuzu bai' ghairi mu'ayyanin ka'abdin min abidihi aw syatin min qati'in lil jahalati bil mabi'. Dan tidak diper Adam illa fima tatasawa ajza'uhu ka qafizin min sabrah. Min sabrah. Fayajuzu bai' qafizin wa huwa naw' min al-makayil min sabratin min al-birri min al-burri aw ghairihi wa sabra hiya al-kuma al-majmu'ah min at-ta'am wa mithluhu bai' syatin min ghanamin mutasawiyatin fi as-sifati was-samani was-simani wa nahwi dhalika wa dhalika li anna al-mabi'a hina idin ma'lumun la jahalata fihi. Dan tidak diperbolehkan menjual sesuatu barang yang tidak bisa ditentukan, seperti menjual salah seorang budak atau kambing di sekumpulan kambing-kambingnya, ya, karena bukan yang tidak apa tadi, tidak diperbolehkan menjual barang yang muayyan, tidak ditentukan, tidak tertentu. Taip. Dia punya umpamanya punya beberapa orang budak. Nah, jadi dia, "Saya jual budak saya satu dengan harga 1 miliar. Anak. Siapa Ustaz? Nyewa 1 miliar. Budak saya ada 3. Saya tidak jelaskan yang A, yang B, yang C. Atau saya punya umpamanya pena. Dan di sini saya punya 5 pena. Saya jual kepada Anda pena yang bisa nulis di laptop dengan harga 500 ribu. Siapa Ustaz?" Ini tidak sah. Ya, karena ghairu mu'ayyan, tidak tertentu. Atau saya jual kepada Anda, saya punya buku, ini merek bukunya, bukunya Tafsir Ibnu Katsir,
Saya punya 5 naskah. Saya jual kepadamu 2 naskah. Siap, Pak Ustaz. Berapa harga 1 naskah? 1 naskah 200 ribu. Ya, saya beli 1 ya, Pak Ustaz. Ya. Maka ini tidak boleh, karena tidak jelas yang mana. Kecuali, nanti ada pengecualian di bawah, kecuali satuannya sama. Enak. Kalau umpamanya buku cetakan, buku Tafsir Ibnu Katsir umpamanya, ya sama Tafsir Ibnu Katsir. Cuman umpamanya saya punya nulis buku dan percetakannya sama, ada sekitar 1000 eksemplar yang saya cetak. Ya, semuanya sama. Halaman satunya isinya sama, halaman 100-nya isinya sama. Ya, tidak ada perbedaan. Maka ini dibolehkan. Kalau satuannya sama. Dan umumnya barang sekarang itu satunya sama. Ya. Tapi kalau berbeda, umpamanya hewan, kan kalau hewan biasanya berbeda, ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang warnanya ini, ada yang warnanya putih, ada yang hitam, gelap, dan seterusnya. Ya, dan itu mempengaruhi harga. Ini akan menjadi gharar. Jadi intinya adalah gharar. Nah, baik. Lanjut. Kecuali apabila masing-masing memiliki ukuran yang sama, ka qafizu min sabrah. Qafiz. Ya, ini mana qafiz? Qafiz. Apa ukuran takaran. Volume, nah, ya, takaran. Ya, di masa dahulu mereka tidak punya standar. Kalau kita liter punya standar. Liter Indonesia, liter Kalimantan, liter Sumatera, liter Jawa, liter Malaysia, liter Amerika, liter Saudi Arabia sama. Kalau dulu enggak. Ya, namanya mungkin ada yang menggunakan dari batok kelapa untuk ukurannya. Batok juga dulu ada dari kaleng. Ada namanya saya jual 1 kaleng susu ya, atau kaleng. Ukuran kalengnya berbeda-beda. Ya. Ya, batok kelapa tadi beda-beda, ada yang agak besar, ada yang panjang ke dalam, ada yang tipis, ada yang lebar, seperti itu. Sesuai pada masanya. Ya. Maka diperbolehkan menjual kafis itu satu ukuran atau nilai takaran dari bur subrah itu onggokan. Ya, sebentar, dia onggok namanya, ini anggap ini kofis saya umpamanya, alat pengukur saya ini. Ya. Saya ambil kopi, saya jual kopi. Ambil 1, 2 sebegini, saya taruh ke sini. Lalu saya apa namanya? Kumpulkan jadi 1 onggok. Ya. Saya ambil lagi, saya taruh di sini 1 onggok. Saya ambil lagi, saya taruh 1 di sini 1 onggok. 1 onggok seperti itu. Ya. Jadi 1 onggok 1 onggok. Satu onggok dengan ukuran kofiz. Ukuran kofiz tadi ya, ukuran terus apalah pemain seperti tadi, alat takaran yang ada pada masa itu. Ya, maka diperbolehkan menjual kofiz, yaitu satuan takaran dari seonggok gandum. Kalau satuan itu kan jelas kan, kata dia mengatakan, Pak, ini seonggok berapa, Pak? Nah. Seonggok 5 ribu, seonggok kopi ini seonggok kopi ini 10 ribu. Nah, ini kan satunya sama. Onggok 1, B, C, A, semuanya sama. Yang paling kanan, yang paling depan, paling belakang, tengah-tengah, sama. Satunya sama. Ukurannya sama. Nah. Ya. Itu dibolehkan. Dan sabrah adalah sekumpulan majmuah minat tu'am, dari makanan. Itu tadi onggokan ya. Onggokan dari makanan. Ya, dan maksudnya tadi dionggokan. Kalau beras,
kita jarang ya beras gandum dibuat seperti itu. Biasanya yang ada tomat, Enam. tomat dionggok, tapi tomat dionggoknya tidak tidak pakai takaran kalau Enam. tidak salah, cuma dia onggok-onggok saja, hanya perasaan saja. Enam. Sehingga kalau ini mungkin tidak sama ya, Enam. tapi kalau di apa namanya seperti yang saya contohkan tadi, kopi masukin ke satu ini, namanya masukin ke gelas ya, masukin ke gelas lalu saya penuhin, lalu saya taruh dan saya buatkan onggokan Enam. ya, buat satu onggok, dua onggok, tiga onggok, empat onggok ya. Ini kan sama satuannya, semua satu gelas, satu gelas, satu gelas. Ya. Dan yang semisalnya seperti seseorang menjual kambing dari beberapa kambing yang memiliki ukuran yang sama dan sifat yang sama dan yang semisalnya Dan gemuk dan gemuk yang sama, dan sama lain-lainnya sama. Ya. dan yang semisalnya demikian juga maka لأن المبيع حينئذ معلوم ini diperbolehkan karena barang yang diperjualbelikan dapat diketahui dan tidak ada kejahalah di dalamnya. Ya. Ya, kenapa begitu juga dia menjual hewan dan hewannya sama, beratnya sama, warnanya, tapi jarang-jarang seperti sama beratnya. Biasanya ada selisih, ya, Saya. ada selisih beratnya. Ya, ada yang apa namanya, sepertinya ini lebih kekar sehingga dagingnya lebih enak umpamanya. Nah. Ada yang tipe hewannya, kambingnya malas sehingga yang banyak gemuknya. Nah, ada yang kambing suka pekerja, sekolah di sana di sini, ini mungkin dagingnya lebih banyak ya, seperti itu. Tapi kalau sama umpamanya jenisnya sama seperti ayam lah, biasanya ayam broiler atau ayam ternak sekarang kan, kalau ayam kampung bisa beda-beda ya. Kalau ayam ternak itu dia beli bibitnya sama, pakannya sama, itu biasanya sama. Dia beli, saya beli satu ekor ayam ya, berapa seekor? Seekor 40.000 ya, siap. Dia tidak jelaskan ekornya yang mana, ekor yang ini apa yang itu. Bila sama tidak ada masalah. Dan umumnya alhamdulillah per hari ini produk atau barang-barang itu umumnya hampir sama, apalagi buatan pabrik ya, tingkat kesamaannya itu tinggi dan tingkat jahalahnya itu rendah. Kalau dia namanya jual buku, walaupun terdiri dari banyak halaman, ratusan halaman, ya umumnya sama. Yang paling ada salah cetak dari 1.000 sampel, namanya paling ada 1-2 yang salah cetak, itu kesalahan yang bisa dimaafkan. Kalau dimaafkan dan ini tidak mempengaruhi akad, cukup kita kira. Baik, jazakallah khair Ustaz. Demikian pendengar dan pemirsa Roja TV beberapa poin pembahasan terkait objek dari yang diperjualbelikan, syarat dan apa hal-hal yang tidak diperbolehkannya. Dan kita berikan kesempatan selanjutnya untuk memperdalam materi. Anda bisa bertanya terkait dengan bab ini secara khusus dan bab muamalah secara umum di line telepon. Baik, halo. Silakan, sudah masuk. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu, di mana? Sabila, Ustaz. Ya, silakan pertanyaannya. Begini, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Barakallahu fiik. Izin bertanya. Ini, Pak Ustaz, ada yang bilang haji itu juga goror sepertinya, Pak Ustaz. Seperti haji furoda. Itu kan kadang-kadang visa kita keluar, kadang-kadang tidak. Itu yang legal. Apa benar ya, Bu Ustaz? Atau haji reguler? Ada yang bilang, akhir-akhir ini ada yang banyak bilang gitu, haji juga goror. Mohon penjelasannya, Pak Ustaz. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khair. Goror tidak mutlak haram. Goror, kalau gorornya tinggi, itu iya haram. Kalau yang dijelaskan tadi, antara objeknya ya
sangat ada kemungkinan berbeda. Tapi kalau tadi gharornya kecil, seperti dalam 1.000 eksemplar mungkin ada satu yang berbeda, beda halaman, beda cetak segala macam. Nah itu kan 1 per 1.000 tingkatnya rendah. Maka itu dibolehkan. Karena kalau mutlak dharar, tidak bisa orang bertransaksi. Ya. Apalagi barang-barang modern masa sekarang. Laptop umpamanya. Saya nggak tahu itu isi dalamnya, pokok tipis tapi bisa. Ya. Berarti gharar, udah saya nggak mau belilah katanya. Pak, saya mau beli tapi tolong bisa dibuka 1 per 1, nggak dipretelin ini apa, ini apa. Pak, kalau mau belajar mekanik jangan di toko saya. Bapak pergi masuk SMK, nah, belajar di sana apa itu isi laptop. Itu dia mau beli laptop. Kalau dia beli motor juga dia minta Pak is pikat pistonnya apa segala macam. Ya, remnya cakram atau apa segala macam. Pak, jangan di sini mau belajar. Ini tempat saya jualan. Ya. Dia beli rumah juga begitu. Ini batanya apa ini? Bata semen atau bata tanah liat? Bakarnya ini matang, setengah matang. Kan biasanya beda itu, batu bata itu kalau kalau yang dibakar dari tanah liat itu tingkat bakarnya pun beda, jenis tanahnya pun berbeda. Ya, enggak bisa kita hidup. Anda mau beli rumah, mau tahu batanya, Anda ketok dulu, tentu rusak. Boleh saya ketok dulu, tapi nanti kamu tanggung biaya perbaikannya ya. Siap. Jelas Ibu, maka gharar yang sedikit dibolehkan. Kalau gharar yang besar, itu hukumnya haram. Cuman itu kaedahnya. Kasus per kasus tentu butuh ijtihad, dinamakan ijtihad seperti ini, tahqiqul manat. Kaedahnya jelas, tapi mempraktekkan kaedah ini dalam kasus, ini kembali kepada ahlinya. Pahamanya, dalam masalah tahqiqul manat dikatakan oleh para ulama usul fikih. Kita tahu bahwa salat menghadap kiblat. Ya. Kita berada di ruangan, baru masuk ke ruangan, tertutup semuanya, enggak ada arah kiblat. Lalu kita sini salat. Kemana kita salatnya, Ustaz? Handphone Ana lagi enggak bisa ini nih sinyalnya. Biasanya punya kiblat finder yang dikeluarkan oleh Google bisa menentukan arah kiblat lebih akurat, tapi sekarang sinyalnya kayaknya masalah. Saya yakin arah ke sini, kata Ustaz Ihsan. Enggak, kalau saya yakinnya arah ke sini, Ustaz, kata beliau. Enggak, saya yakinnya arah ke sini, Ustaz. Yaudah, masing-masing kita sholat arah masing-masing, karena Anda yakinnya situ. Kiblatnya jelas, menghadap kiblat, kata Allah tidak. Wallu wujuhakum syatrul masjidil haram. Hadapkanlah kiblat, wajah kalian menghadap kiblat Masjidil Haram ketika sholat. Tapi untuk penentuannya yang arah yang mana di dalam ruangan seperti ini namanya tahqiqul manat. Sama seperti tadi, gharar yang besar haram, gharar yang kecil boleh. Ya, bagaimana menentukannya? Wallahu a'lam. Dalam kasus masalah haji, ada yang namanya furoda, ada yang reguler biasa. Saya kira kalau yang reguler, itu memang gharar juga, tapi besar apa kecil? Yang nggak jadi berangkat, biasa berapa persen biasanya, kalau yang reguler? Kecil kan ya? Nah, kan sudah ada penentuannya. Iya, mungkin dia ditipu segala macam, tapi kecil. Nah. Paling kasusnya yang sudah terdaftar reguler, tidak jadi berangkat, visa nggak keluar, itu kecil angkanya. Tapi kalau ditanyakan yang kedua, yang furoda, yang segala macam, itu angka persentase antara berangkat dan tidak berapa persen? Besar. Saya kira besar. Besar. Coba aja lah Anda lihat kasus-kasus, apalagi tahun musim haji yang lalu, ya, banyak orang-orang yang dekat kita, orang-orang yang kita dengar atau yang kita baca, antara kemungkinan berangkat dan tidaknya, dia daftar sudah bayar cash, mungkin berangkat dan tidaknya itu mungkin sampai 50-50. Itu tinggi. Nah,
sama dengan berjudi namanya. Boleh sah atau tidak? Ya tidak sah. Akadnya tidak sah. Tetapi kembali kepada yang dikatakan oleh syarih tadi, sah bila ketika sudah berangkat. Akad di awalnya tidak sah. Tapi kalau sudah berangkat terima dia visa, nah, ya, ketika itu menjadi sah dan dia memiliki hak khiyar lo ya. Bukan khiyar lo ya namanya, khiyar visa. Ketika visa di tangan, maka pada waktu itu baru sah. Nah, Ustaz. Ya. Insyaallah. Baik. Mahfum, insyaallah. Demikian umum yang bertanya, cukup rinci tadi dijelaskan oleh Ustaz terkait dengan apa yang ditanyakan. Dan semoga ini menjadi pencerahan dan jawabannya bermanfaat. Jazakallah, jazakallah khair ya Umma. Kita berikan kesempatan yang kedua. Kita angkat kembali. Halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, akhi, di mana? Dengan Yuda di Jakarta. Ah, Yuda, silakan pertanyaannya. Mau tanya, Ustaz. Jadi ada kenalan saya, beliau itu membeli sapi di ukuran waktu masih muda, mungkin belum setahun, itu harganya kurang lebih 10 juta, Ustaz. Kemudian di tahun haji, apa, tahun kurban berikutnya, sapi tersebut dijual dengan harga kurang lebih 15 juta. Sehingga situ ada keuntungan kurang lebih 5 juta, Ustaz. Beli sapinya ini ke peternak, ya, Ustaz, ya. Jadi ketika dijual dengan harga 15 juta itu kan ada keuntungan 5 juta dibagi 2, Ustaz. 2,5 untuk peternak, 2,5 untuk kenalan saya ini, Ustaz. Nah, kemudian yang 2,5 juta keuntungan dari yang pemodal ini dimasukkan ke dalam bukan pemodal, pembeli. Pembeli, maaf, Ustaz. Ya, pembeli ini dimasukkan untuk masuk dalam anggota kurban gitu, Ustaz, di sapi itu juga. Hasilnya di sepertujuhnya dimasukkan ke sana, Ustaz, setelah kurang lebih seperti itu. Kemudian yang 10 juta yang tadi modal itu dibelikan lagi untuk sapi, diputar lagi untuk sapi tahun depan. Jadi seperti itu terus, Ustaz. Jadi sehingga dia tahun depan itu nggak keluar uang untuk kurban lagi, Ustaz. Apakah itu halal ini? Sebentar. Sapinya ini maksudnya dia beli ke seseorang? Iya, betul, Ustaz. Serah terima, sudah. Sudah, serah terima. Ini sapi dia kamu. Sebentar. Ini sapi kamu. Kemudian dia bawanya pulang atau ditinggalkannya tempat ternak? Ditinggal, Ustaz. Berarti belum serah terima? Gimana, Ustaz? Berarti belum serah terima? Sapinya dilihat, Ustaz, ketemu. Itu lihat namanya serah terima. Oh, iya. Ya. Nggak ada serah terima jadinya, Ustaz. Ya, berarti nggak ada serah terima. Ya. Ya, tapi kalau diambilnya ini sapi-sapi saya bawa ya, dia bawa. Iya. Lalu terpikir oleh dia, bagaimana kalau konsepnya seperti ini, saya titip ke kamu, ya, kamu yang gemukkan dengan 50% untuk kamu, 50% untuk saya dari hasil penggemukannya. Paham? Betul. Nah, sampai di sini, boleh. Bila sudah serah terima. Konsekuensinya apa? Bila sapi ini mati, ya hilanglah yang 10 jutanya, dia tidak wajib mengganti. Bila dia wajib mengganti, itu namanya pinjaman uang. Oh iya. Kan dia beli sapi digemukkan namanya, dia pinjamkan uang, nanti ada pertambahan 2,5 juta. Oh, murni riba namanya. Bisa dibedakan? Bisa, Pak. Ya, yang jelas seperti apa akadnya. Kalau seperti tadi, dia bawa dulu, dia terima, kemudian Pak Petuai Peternak, bagaimana kalau sekarang gemukkan oleh kamu, keuntungan kita bagi dua. Kerugian saya tanggung 100% karena mati, sakit, PMK, PKM, apa PMK namanya? Iya. PMK, PKM atau apalah, penyakit kuku dan mulut. Saya menanggung 100%. Kamu hanya kerugian merawat. Ya. Kalau seperti itu, bisa dilanjutkan kepada dia jual, dia ikut kurban dan segala macam, boleh. Tapi kalau dia tidak tahu menau ini 10 juta, oh ya udah, nanti setahun lagi
kita bagi hasilnya. Ya, dan saya kirimkan ke kamu 2.500.000 ya, ya 2.500.000. Terus yang 10.000 nih saya beli lagi ya, ya dah. Ini tidak boleh. Ini namanya riba. Uang 10.000 bertambah 2.5 juta dan 10.000-nya tidak pernah hilang. Bisa dibedakan? Maksud. Jadi kalau misalnya dia setuju untuk terima resiko 100% si pembeli ini, dia jadi boleh, Ustaz. Tapi kalau misalnya dia sanggup... Bukan terima setuju resiko saja. Saya ulangi. Ya. Kalau dia hanya nanti, karena ini menjadi sistem ini. Iya, betul, Ustaz. Nanti akan ya, jadi sistem. Kirimkan uang 10 juta kepada kami, kata si peternak. Anda mendapatkan sapi dari kami 1 ekor, ya, setelah 1 tahun, sapi ini berumur 2 tahun nantinya, bisa dijualkan kurban, terjual biasanya dengan harga 15 bahkan sampai 20. Ketika itu kita bagi hasil untuk kamu setengahnya, saya setengahnya. Dan setengahnya tadi kamu bisa berkurban ikut 1/7 dan yang 10 juta kamu tetap. Ya, kalau sudah menjadi seperti itu, dia berubah menjadi riba. Karena tidak ada jual beli di sini, dia hanya kirimkan uang saja. Oh, ya. Ya, dan itu pasti akan menjadi sistem. Nah, ya, dan ini berbahaya. Tujuannya nah, ingin kurban, tetapi dia berbuat riba. Tapi kalau kasusnya seperti yang saya jelaskan, datang dia beli sapi, lalu kemudian dia terima. Di umur satu sapi berusia 1 tahun belum boleh untuk dikurbankan. Belum, dan tujuannya digemukkan. Lalu setelah itu kepikir si peternaknya menawarkan, "Pak, bisa kok diternakkan di sini, ya digemukkan di sini dengan sistem bagi hasil. Ini kan sekarang bawa beli 10 juta, nanti kita nilai lagi berapa harganya per setelah 1 tahun. Ya, naik dari 5 15 naik 17 kita bagi 50-50. Tapi risiko kalau mati sakit itu bapak yang nanggung." Ya, kata dia. "Oh ya, siap." Ah, ini baru boleh. Paham? Bisa dibedakan? Paham, Ustaz. Jangan nanti ada info ada beredar Ustaz Erwandi bolehkah sistem seperti ini kok? Menjadi sebuah sistem bagi para peternak, kirim uang 10 juta. Setelah 1 juta akan Anda dapatkan uang 1.5 juta, Anda bisa berkurban dan 10 juta Anda tetap ada jadi sapi lagi tahun depannya. Sehingga 10 juta itu tak pernah hilang. Itu namanya riba. Apa Ustaz, untuk tahun depannya bagaimana Ustaz? Tahun berikutnya Ustaz, supaya tetap beli sapi lagi. Oh, dibeli lagi. Bukan uang itu bertambah lagi. Itu makanya ini menjadi sistem nanti jadinya. Kalau jadi sistem uang dengan uang, bukan pedagang namanya. Itu namanya penjual uang. Bukan dagang sapi. Iya, berarti tahun depan transaksi lagi, beli lagi, dititip lagi gitu ya, Ustaz? Iya, akad baru lagi. Akad baru lagi. Oh, baik, Ustaz. Demikian, Ah Yuda. Terima kasih. Baik. Nah, jazakallah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga ini menjadi jawaban bermanfaat juga bagi yang lain yang memiliki pertanyaan yang sama. Baik, alhamdulillah. Kita berikan kesempatan berikutnya, masih di line telepon, masih dalam bab jual beli. Bagi Anda yang baru bergabung, kita terima penelpon berikutnya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, akhi, di mana? Dari Fitrah di Tangerang, Ustaz. Ah, Fitrah, silakan pertanyaannya. Ya. Gini Pak Ustaz, misalkan ada orang yang mewakafkan tanah untuk masjid ya Ustaz ya, tapi ternyata tanahnya didapatkan dengan tidak benar gitu Ustaz. Apa? Nah, sekarang ahli waris yang... Ulangi, apa itu, tidak benar? Nah itu bisa atau enggak Ustaz? Diulangi Ah Citra, tanahnya kenapa? Jadi ada orang mewakafkan tanah untuk menjadi masjid. Nah. Dan sudah jadi masjidnya itu. Nah. Nah ternyata tanah itu didapatkan oleh yang mewakafkan itu dengan cara yang tidak benar gitu. Maksud nah, tidak benar itu apa? Jadi pembeliannya mungkin tidak sah Ustaz. Jadi hanya memanggil beberapa ahli waris dari pemilik tanah, kemudian dikasih barang dan dianggap sudah pindah haknya itu Ustaz. Sebentar. Dia beli dari sebagian ahli waris. Iya. Yang lain tidak.
Tidak, Ustaz. Yang beli dari para ahli warisnya berapa persen kira-kira? Itu hanya dikasih barang itu aja, Ustaz. Waktu itu kejadiannya udah lama sekali soalnya. Yang tidak menjual berapa orang, yang menjual berapa orang? Laki atau perempuan? Oh, yang menjual 3 orang, laki-laki. Hah. Yang sisanya 5 orang. 2 perempuan, 3 laki-laki, Ustaz. Berarti kebanyakan tidak menjual. Ya. Berarti barang tidak terjadi jual beli yang sah. Ya, selesaikan dulu, minta dia selesaikan dulu dengan para ahli waris tadi, haknya masing-masing. Setelah itu baru wakafkan. Bila tidak, syarat wakaf itu adalah yang barang diwakafkan miliknya. Ini barang belum menjadi miliknya. Ya. Ini yang menjadi miliknya hanya umpamanya tadi 3, 50%, ada 2, paling sekitar 40%. Berarti yang boleh dari tanah ini dia bangun masjid cuma 40%, tidak boleh semuanya. Dan gimana pula cara membangun 40% yang bagian mana, kecuali dia sepakati dengan ahli waris yang tidak jual. Setuju kalian saya ambil 40% tapi bagian depan yang berhadapan berbatasan langsung dengan jalan raya. Kalau mereka setuju, tidak ada masalah. Dibuat pisah sertifikat, ya, bangunan masjid yang sudah jadi satu tadi dibagi 2. Bagian yang depan sah, bagian yang belakang itu namanya masjid yang batil. Oke. Walaupun sudah jadi masjidnya saat ya? Saya katakan barusan bagi 2. Oke, ya. Demikian. Jadi intinya dari ahli waris yang tidak merasa menjual itu bisa menuntut saat ya? Tidak pun dia tuntut. Si wakif ini bertanggung jawab di dunia atau di akhirat. Oke. Baik, demikian akhi Tera. Jelas, insyaAllah? Betul. Alhamdulillah. Jazakallah khair, akhi. Naam, barakallah fik. Kita angkat kembali masih pertanyaan via telepon. Ya, kita terima kembali. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Ana Abu Musa dari Payakumbuh. Abu Musa di Payakumbuh, silakan, akhi. Ya. Izin bertanya, Ustaz. Ya. Ana seorang programmer, apakah boleh ana implementasi aplikasi di toko-toko atau tempat seperti ini, Ustaz? Yang pertama, toko yang menjual alat-alat listrik. Selain menjual alat-alat listrik, di toko tersebut juga menjual speaker, yang mana bisa saja pemilik toko menjual speaker tersebut ke masjid untuk kajian dan lain-lain. Boleh. Dan mungkin saja juga pemilik toko tersebut menjual speaker mereka ke tukang organ atau untuk kebutuhan alat-alat musik lainnya. Boleh. Tapi ya, kalau melihat dari daerah di mana toko listrik tersebut berada, kemungkinan besar speaker mereka akan dijual untuk kebutuhan musik para pelanggan. Boleh, tidak ada masalah. Oke, boleh. Antum kan bukan antum yang jual yang barangnya. Dan pun barangnya bisa untuk maksiat, bisa untuk ketaatan. Boleh. Tidak ada masalah. Jadi itu tidak termasuk ke wata'awanu al-ismi wal-biri wata'kawai, Ustaz? Ta'awanunya, kaedahnya, kalau yakin untuk maksiat, haram. Sekarang kan tidak yakin. Kalau dilihat dari daerah toko tersebut berada, kajian dan masjidnya tidak terlalu aktif, Ustaz. Jadi kemungkinan besar akan digunakan. Anda boleh menjual, membuat transaksi dengan dia. Adapun dia yang menjualnya, itu urusan dia. Oh, ya. Tidak mungkin juga Anda ketika menggunakan aplikasi kepada dia, coba lihat laporan penjualan kamu. Anda tanya satu-satu, Anda audit, ini ke siapa yang jualnya? Pembeli siapa ini? Masjid atau dekat masjid atau orang biasa atau tukang musik? Aduh, saya nggak lupa, Pak. Telepon dulu. Kalau nggak, saya nggak mau terima. Nggak ada orang yang mau transaksi dengan Anda seperti itu. Dan pun tidak seperti itu. Ini dikatakan oleh Syekh Utsaimin bin Taimiyah. Ya, orang yang menanya kepada setiap seorang yang bertransaksi dengannya, ini uang kamu dapatkan dari mana? Kerja yang halal, kerja yang haram? Ya, umpamanya, insya Allah halal. Seperti apa kerjamu? Memang Anda auditor uang setiap manusia. Biarkanlah mereka dihisab di hari kiamat. Ya. Anda melihat zahirnya saja. Nah. Wallah. Tapi kalau Anda was-was, tidak juga mau jual ke dia, tidak ada masalah juga. Nah. Demikian, akhi, cukup.
cukup. Kalau kafe gimana? Kafenya itu sering menyediakan tempat nongkrong untuk pasangan pacaran. Dan terkadang di kafe tersebut ada pertunjukan musik, Ustaz. Anda jual apa? Aplikasi, Ustaz. Aplikasi apa? Aplikasi untuk transaksi mereka, untuk mencatat keuangan mereka. Transaksi untuk keuangan mereka tidak ada masalah. Nah, makanya cukup jelas, insya Allah. Afan, Ustaz. Anda juga dapat tawaran dari toko di supermarket di Jeddah dan Qatif. Tapi toko dan supermarket tersebut selain menjual hal-hal mubah juga menjual rokok. Itu apakah sama? Anda lihat mana banyak penjualan rokoknya atau yang mubahnya? Oh, iya. Tanyakanlah ke dia. Kalau banyak rokok dijualnya haram. Demikian, akhi. Cukup, akhi. Kita berikan kesempatan bagi yang lain terlebih dahulu ya. Insya Allah kaidahnya sudah jelas tadi disampaikan oleh Ustaz. Demikian jawaban yang bermanfaat ini. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan berikutnya. Masih di line telepon. Baik, kita angkat. Halo. Silakan sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Fatih di Sukabumi. Silakan akhi. Tanyaannya. Apaan Ustaz, izin tanya di luar tema ya. Nah. Gimana kalau kita menyewakan burung Ustaz, tapi burung itu dipakainya untuk lomba-lomba gitu Ustaz. Gimana menghasilkan sewa dari sewa itu Ustaz? Lombanya lomba judi atau bukan judi? Yang kontes-kontes gitu Ustaz, yang ada. Kontes-kontes itu kan biasanya berbayar apa tidak ikut kontes? Berbayar Ustaz. Yang menang dapat hadiah, yang tidak menang tidak dapat hadiah, begitukah? Atau ya, yang menang tidak dapat apa-apa, yang kalah tidak dapat apa-apa? Dapat hadiah saat yang menang. Ya. Yang kalah juga. Kalau cuma biaya operasional, hanya untuk menunjukkan mana yang bagus, sehingga setelah itu harganya naik. Kalau seperti itu, cara kontesnya tidak ada masalah. Oh. Ya, hanya bayar uang administrasi, pengadaan kontes, umpamanya A mempunyai penyelenggaraan kontes burung suara yang bagus, untuk yang bagus ya, bayar hanya biaya administrasi, tidak ada hadiah. Lalu ngapain orang ikut kontes di sana? Ya agar orang tahu ini burung bagus ya, silahkan dijual dengan harga, dan itu hak sebagai isi, dan dia hanya mendapatkan uang administrasi. Kalau itu tidak ada masalah. Tapi kalau dari situ dia dapat hadiah dari pendaftarannya, maka ini judi namanya. Kalau judi, ya tempat transaksi yang diharamkan. Lalu Anda jual apa ke dia tadi? Menyewakan Ustaz. Menyewakan tempat? Menyewakan burungnya gitu. Anda menyewakan burung untuk judi, tentu hukumnya haram. Oh iya Ustaz ya. Ya. Kalau misalkan untuk... Kecuali Anda ikut saja. Ya, umpamanya Anda ikut dan dibolehkan untuk ikut tanpa berbayar dan tanpa hadiah. Itu tidak ada masalah. Oh, nah Ustaz. Kalau misalnya untuk ternak Ustaz, nah hasil anakan dari ternak burung kita itu dibelinya untuk ikut kontes juga Ustaz. Gimana itu Ustaz? Untuk kitanya sebagai peternaknya gitu. Sama juga. Mau disewakan, mau dibeli. Kalau Anda tahu untuk kontes, untuk judi bukan kontes, nama judi, maka tentu tidak boleh. Oh, no, Ustaz. Ya, tapi kalau dia beli tanpa dia bilang, masalah kontes mengkontes, tapi dia tahu induknya bagus, suaranya bagus, warna bulunya segala macam, dan dia beli ketika jadi anak. Ketika lahir anaknya dia beli, itu tidak ada masalah. Oh iya Ustaz, paham Ustaz. Dan jangan tanya juga, kamu suka ikut kontes enggak? Kalau enggak tanyakan jadi enggak boleh nanti. Saya cuma mau ternak gitu Ustaz. Iya mau ternak boleh. Cukup Ali. Nah Ustaz. Nah Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Jazakallah khair. Barakallah fiik. Masih kita terima pertanyaan via telepon, dan bagi para pendengar yang ingin bertanya terkait dengan perihal waris, mohon disebutkan dengan nama saja, yang wafat namanya siapa, demikian juga seluruh ahli warisnya, ayah, ibunya apakah sudah wafat atau masih hidup, saudara-saudaranya,
Mohon dijelaskan dan dirinci. Demikian kami ingatkan. Halo. Silakan sudah masuk. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, akhi, di mana? Mbak Allah di Lampung Ustaz. Silakan Pak. Tanya zakat pertanian Ustaz. Nah. Di tempat saya kan petani jagung, jadi tanahnya itu dapat sewa. Apa dari tanah sewa itu ada zakatnya Ustaz? Sewanya ngutang atau bayar di depan atau bayar di belakang? Sewanya bayar di depan, tapi sebentar. Bayar di depan, uang sudah ada berarti atau ngutang untuk membayar sewanya? Cari pinjaman dulu. Di sini kan ada dua petaninya kan. Petani yang satunya itu dapat ngutang, satunya modal sendiri Ustaz. Kalau yang ngutang, dia tutup utangnya dulu. Kemudian yang sisa, dengan sisa jagung, dapat jagung 1 ton. Dia ngutang untuk sewa itu umpamanya sekitar 100 kilo harga apa namanya jagung. Dia bayarkan 100 kilo dulu, yang 100 kilo ini yang terkena zakat 10%. Terus kalau bibit, apa pupuk semuanya itu ngutang, tetap dipotong dulu Ustaz? Iya, kalau ngutang. Terima kasih. Kalau ngutang tidak mampu, tidak punya uang ya, ada juga dia ngutang uangnya ada. Iya. Kalau itu cara dia memutar usahanya itu tidak mengurangi. Tapi kalau ngutang karena tidak punya uang memang dia ngutang pupuk, bibit segala macam, ya itu dia keluarkan dulu, dia bayar dulu hutang semuanya. Sisanya bila masih sampai nisab sekitar 700 kilo. Baru dikali 10% dikeluarkan zakatnya. Kalau yang itu Ustaz, apa namanya yang kita sewa itu pakai uang sendiri, itu zakatnya berapa persen? Ya penuh. Nggak, berarti kalau nggak ada utang ya penuh. Dapat 1 ton, 1 ton kali 10%. Terus 10%. Terima kasih Ustaz. Baik. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, barakallahu fiik. Masih kami terima kembali via telepon dan kami akan angkat selanjutnya pertanyaan via WhatsApp. Baik, halo. Silakan sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Dari Marzuki di Depok, Pak. Silakan Pak Marzuki. Ya, Pak Ustaz, saya ada mau tanya apa ya? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ya, saya mau tanya ini apa, sekarang itu kan rahasia umum lagi ya, dalam jual beli atau dari mulai jual beli perniagaan sampai pekerjaan macam-macam lah, sistem borong gitu. Apa sistem borong maksudnya? Sistem borong itu sebetulnya gimana ya? Apa borongnya? Nah, dari saya, misal kayak borong bangunan atau borong buah gitu kan. Jadi mereka kan kadang-kadang ada beberapa buah itu diborong sekian gitu, atau misalnya bangunan diborong sekian gitu kan. Itu sebentar, satu-satu. Kalau borong buah maksud Anda itu apa borong buah? Ya misalnya ada, kita punya pohon mangga, misalnya ada 100 pohon gitu kan. Itu diborong berapa misalnya? Ya, sebentar. Buahnya udah matang? Nah, buahnya sudah ada yang matang atau belum? Nah, itu kadang-kadang ada yang udah matang, ada yang masih muda tuh. Ada yang masih mentah udah diborong gitu. Pertanyaan saya, dari 100 pohon tadi apakah ada yang sudah matang atau belum? Biasanya sih kebanyakan sih kalau di tempat saya itu masih mentah, kadang-kadang masih tidak ada satupun yang matang. Kalau tidak ada satupun yang matang di 100 pohon tadi, 100 pohon tadi mungkin 5.000 atau 5.305 bijinya atau buahnya, tidak ada satupun yang matang. Itu haram diperjualbelikan dengan masih di pohon. Kalau mau diperjualbelikan dalam kondisi muda, ya dia beli dan dia turun petik semuanya halal. Ya. Tapi kalau sudah ada yang matang, walaupun 5 biji, 3 biji, 2 biji, 1 biji, sudah boleh dijual 100 pohon tadi, mungkin isi buahnya tadi, 100 pohon tadi, 5.303 biji,
nanti mungkin tambah lagi. Nah. Mungkin ada tambah 30, 200, 300, itu masih punya dia. Itu dibolehkan. Dibolehkan. Tapi kalau untuk yang kayak ada borongan bangunan gitu, Pak. Apa maksud borongan bangunan? Kita kan kadang-kadang membuat rumah nih, ya. Itu kan kadang-kadang ini diborong sekian juta gitu sampai jadi. Apa maksudnya diborong sekian juta? Pemborong itu dia menyediakan bahan dan kemudian pekerjaan dari dia kah? Atau dia hanya mengerjakan saja barang baku, bahan baku dari si pemilik? Itu ada yang bahan baku dari pemilik, ada yang bahan baku dari pemborong biasanya. Ya. Boleh dengan per meter hitungannya upahnya atau dengan per meter upah dan materialnya? Boleh ya, boleh ya, boleh juga dengan seluruhnya. Ini jadi saya sediakan bahan baku ya, rumah dengan ukuran gambar seperti ini, di atas gambar seperti ini ya, itu saya minta dengan harga 100.535.000 rupiah. Hah? Boleh, tidak masalah. Itu masalahnya tadi. Boleh, karena pemborong kan bisa ngitung. Kecuali pemborong ini kemarin dia baru jadi tukang biasa, sekarang dia nggak bisa ngitung, ini gorolnya tinggi. Oh, kalau misalnya seperti itu, Ustadz ya. Kalau misalnya pas kadang ada juga yang belum jadi itu, kadang-kadang uangnya udah habis gitu kan? Pertanyaannya saya apa? Pertanyaan antum apa? Uangnya habis, terus pertanyaannya apa? Ya, saya pernah ada kejadian seperti ini. Jadi tukang dia borong bangunan deh ya. Dia borong bangunan, tapi upahnya aja. Nah, dia borong upahnya aja, tapi sebelum selesai, itu uangnya udah habis. Uang siapa? Jadi uang jasanya. Uang siapa yang habis? Iya, uang jasanya. Jadi, sudah diterimakan di awal. Ini umpamanya, kamu bangun sampai selesai, bahan baku dari saya, harga berapa? 100 juta. Ya, ini 100 juta ya, gitu. Iya, betul. Terus, sehari dia pakai umpamanya, anaknya nikah, satu masuk kuliah, satu ya, pergi haji, habis uangnya. Terus, ya, pertanyaannya itu, apa? Ya. Nah, tapi sebelum bangunan selesai, uangnya udah habis nih. Udah habis diambil uang upahnya dan di borongannya itu. Gitu. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, jadi ya itu, jadi pas udah selesainya mau finishingnya itu, kerjanya tuh udah malas-malasan karena uangnya udah. Kalau habis. Dia nggak malas-malasan, laporkan TPM yang berwenang, dia menipu. Dan doakan kepada Allah agar dia diberi hidayah. Sama juga Anda kontrak ke perusahaan kerja, ya, kan ada yang kontrak itu dengan kerja umpamanya 1 tahun digaji umpamanya 115 juta. Ada juga yang bayaran bulanan, ada yang bayaran harian. Ya, Anda dapat bayar bulanan. Baru kemudian ini Anda kontraknya 3 bulan aja ya, ya 3 bulan berapa gajinya? Saya bayar di depan, kata yang memberikan kontrak kerja kepada Anda, saya bayar di depan 100 juta, ini ambil. Terus Anda pakai dan habis baru 2 hari. Habis itu Anda malas-malas. Itu urusan Anda dengan polisi, dengan perusahaan tadi di dunia. Baik, akhi. Cukup insya Allah. Ya. Cukup jelas kita cukupkan pertanyaannya. Dan insya Allah cukup jelas apa yang disampaikan oleh Ustaz. Barakallahu fiik. Kita akan kembali pertanyaan berikutnya dari WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bagaimanakah memberikan sebuah nasihat Ustaz bagi keluarga yang menunda penyelesaian harta waris berkaitan dengan rumah yang masih dimiliki yang masih ditempati oleh salah satu dari orang tua, ibu atau ayah. Dan kasusnya adalah di mana ayah sudah wafat dan ibu masih berada di dalamnya. Anak-anak merasa tabu untuk menghitung waris dan menyelesaikannya. Mohon pencerahannya, jazakallah khair. Allahumma barik. Tabu untuk mengambil, ya itu tidak ada masalah. Tapi kewajiban Anda sebagai anak mengajarkan kepada orang tua Anda tentang
Kitabullah. Di mana Allah dalam surat An-Nisa di ayat 11, 12, 13 sampai 14 dan ayat 176 menjelaskan dengan rinci hak waris tersebut milik siapa saja. Ya. Masalah Anda mau mengeksekusi dengan ibu Anda, Anda tabu, itu tidak masalah, itu urusan Anda. Ya. Tapi kewajiban anak itu mengajarkan orang tuanya yang tidak tahu akan isi kitabullah dalam masalah waris. Maka sampaikan dengan baik, ya, isi kitabullah tadi, ya, masalah eksekusi atau tidak itu pilihan Anda dengan saudara-saudara Anda, dengan ibu Anda. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz, demikian pendengar yang bertanya, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan dari Bapak Abdullah di Lombok. Ustaz, mohon dijelaskan masalah barang rampasan. Apakah orang yang merampas berhak menjual barang yang dirampas kepada pemilik awal barang, Ustaz? Berhak menjual kepada pemilik awal? Tidak ada lah barang. Tidak ada orang yang membeli barang miliknya sendiri. Jadi orang yang merampas ini menjual barang kepada pemiliknya, Ustaz? Orang yang merampas ini, pertanyaannya apa? Apakah orang yang merampas berhak menjual barang yang dirampasnya kepada pemilik barang? Tidak ada hak dia. Haknya dia mengembalikan, bukan menjual. Baik. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Demikian nanti di Lombok, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terkait dengan program car ownership dari perusahaan untuk karyawan, yang mana perusahaan memberikan jatah mobil senilai 200 juta untuk karyawan selama 4 tahun, mobil tersebut jadi hak milik karyawan. Namun selama 4 tahun tersebut, perusahaan kerjasama dengan bank konvensional untuk pembayaran cicilannya. Mohon pencerahannya Ustaz, apakah ini diperbolehkan? Kalau yang mentransaksi dengan bank konvensional adalah pihak perusahaan, bagi karyawan boleh, karena dia mendapatkannya gratis. Tapi kalau bukan gratis, arti imbalan apa namanya motivasi, untuk memotivasi karyawannya agar semangat bekerja sampai waktu tertentu. Tapi kalau umpamanya yang bertransaksi dengan pihak bank konvensional adalah karyawan, tentu karyawan tadi mendapat dosa berbuat riba. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, alhamdulillah, jazakallah khair. Demikian pendengar kita di Cibubur, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, terkait dengan pertanyaan warisan, Ustaz. Seorang ibu wafat yang meninggalkan 3 anak perempuan dan 2 anak laki-laki. Ya, meninggalkan 3 anak perempuan dan 2 anak laki-laki. Dan juga suaminya masih hidup, Ustaz. Pada saat, tapi ibu wafat, suami masih hidup. Ibu ti ayahnya masih hidup. Ayahnya masih hidup pada saat ibunya wafat. Bagaimanakah perhitungan warisannya dan apakah saudara-saudara dari ibu ini mendapatkan bagian dari ahli warisnya, Ustaz? Tidak. Saudara-saudara tidak dapat karena ada laki-laki. Nah, bisa disimak. Silakan pendengar yang bertanya. Ahli dan warisnya adalah suami. Suami, nah. Laki-laki berapa? 3? 3 anak perempuan dan 2 anak laki-laki. Suami kan ada anak seperempat, empat sisa, harta dibagi 4, 1, 3, anak laki-laki 2 bagian, 2 kali 2, 4, tambah 3, 7. 3 dibagi 7 ada pecahan, maka 7 dikali 4, dikali 4 sama dengan 28. Untuk suami berarti 728. Anak laki-laki 3 dikali 2, 6. 6. Anak perempuan 3, 3, 3. Nah, ya. Hartanya dibagi 28, untuk suaminya 7/28, anak laki-lakinya masing-masing 6/28, anak perempuannya masing-masing 3/28. Wallahu a'lam.
Alhamdulillah, jazakallahu khair Ustaz. Demikian pendengar yang bertanya dan bisa dilihat ya di dalam layar. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Saya jualan pakaian di saat pembeli mencari pakaian di toko saya tidak tersedia, Ustaz. Lalu saya berkata kepada pembeli akan diambilkan di gudang dengan maksud mengambil pakaian di toko lain dan menjualnya kepada si pembeli tersebut dengan mengambil untung dari atas izin toko yang lain tersebut, Ustaz. Nah, istilah mengambil di gudang tersebut itu sudah disepakati antar pedagang, Ustaz. Bagaimana hukumnya? Ya, ini berbohong namanya. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan surga dan tempat yang mulia bagi pedagang yang jujur. Insyaallah. At-tajir saduqul amin ma'an nabiyyin was-siddiqin. Amin. Asy-syuhada'i was-shalihin. Subhanallah. Seorang pedagang yang jujur, maka posisinya nanti di hari kiamat bersama para nabi, para orang yang mati syahid dan para orang-orang yang saleh. Ya, sampaikan aja ya. Yang jujur tanpa bilang di gudang. Tidak ada di toko saya, tapi kalau kamu mau saya beli dulu di toko teman. Apa salahnya? Ya. Toko teman kan bukan gudang milik Anda. Ya. Wallahu a'lam. Nah, jazakumullah khair, barakallahu fiik. Demikian pendengar yang bertanya. Baik, kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya Ustaz terkait dengan harta zakat, di mana ibu memiliki emas, sebagiannya adalah merupakan perhiasan. Akan tapi selama ini tidak digunakan, Ustaz. Apabila digabungkan dengan uang yang lain, maka senilai nisab. Apakah harta perhiasan atau emas perhiasan yang memang tidak digunakan selama ini akan dimasukkan ke dalam hitungan harta zakat? Mohon pencerahannya, jazakallahu khair. Iya, kalau emas tidak dipakai, walaupun dia emas perhiasan, tapi tidak pernah dipakai, dia menjadi terkena zakat. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan dana pensiun yang dikelola, di mana merupakan harta riba, apakah boleh penyalurannya untuk membantu saudara yang terlilit hutang selain juga untuk kepentingan umum, Ustaz? Boleh. Insyaallah. Demikian yang bertanya, barakallahu fiik, jazakallahu khair. Kami angkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, saya buka jasa transfer antar bank, Ustaz. Yang ditanyakan, ada pelanggan berpesan lewat WhatsApp untuk minta ditransferkan sejumlah uang, misalnya 300 ribu. Namun beliau bayarnya tidak saat ini, tapi besok hari. Lalu saya kasih info ke pelanggan, jika uang transfernya diberi ke saya cash, maka jasa transfer 8 ribu, jika dibayar besok hari ini, tidak hari tersebut, maka jasa transfernya 12 ribu. Apakah ini halal, Ustaz? Tidak, ini riba namanya. Memang dia tidak mengambil pertambahan dari pinjaman langsung, langsung, tapi mengambil pertambahan dari jasa transfernya. Maka karena itu Rasulullah melarang menggabungkan akad pinjaman dengan akad sewa menyewa atau akad jual beli. Alhamdulillah, khair Ustaz. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari hamba Allah di Kalimantan Barat. Bagaimanakah hukumnya BPJS, Ustaz, untuk membantu operasi dalam keadaan darurat, Ustaz? Mohon nasihatnya. Boleh. BPJS bagus dan boleh. Apalagi negara sudah mewajibkan, ya, maka insyaAllah tidak ada masalah. Tapi bila Anda adalah pemegang kebijakan dalam hal ini, tentu Anda berdosa karena sudah menyebabkan denda keterlambatan. Karena itu adalah murni riba. Adapun kita
yang tidak menjadi para pemegang kebijakan, penentu kebijakan dalam hal ini, di mana negara memaksakan, dan pun dari sisi ada maslahat yang banyak, maka bagi kita warga negara biasa, hukumnya boleh mengikutinya dan harus. Allahu a'lam. Alhamdulillah, jazakallah khair, barakallah fiik. Kami angkat kembali Bapak pertanyaan dari Bapak Teja di Durian Sawit. Ayah saya almarhum bernama Ahmad Rais, memiliki dua istri dan sudah bercerai dengan istri yang pertama. Dari istri yang pertama memiliki tiga anak laki-laki. Mohon maaf. Dari istri yang pertama memiliki tiga anak, satu laki-laki dan dua perempuan. Kemudian dengan istri yang kedua memiliki tiga anak laki-laki dan satu anak perempuan. Pertanyaannya, apakah harta waris dari istri yang pertama juga milik istri yang kedua, Ustaz? Yang meninggal siapa? Istri yang pertama, Ustaz. Istri yang pertama meninggal. Nah. Istri kedua nggak dapat, suaminya masih hidup? Masih. Masih, Ustaz. Suaminya dapat? Mohon maaf, ayah almarhum, Ustaz. Suaminya wafat. Nah. Siapa yang dulu meninggal? Tidak disebutkan di sini, Ustaz. Ya, kalau pada saat istrinya wafat, nah, suaminya masih hidup, dia dapat. Nah. Seperempat. Adapun anak, anak suaminya yang dari istri kedua yang enggak dapat lah. Nah. Karena bukan anak dari yang meninggal. Tapi kalau yang meninggal Muhammad Rais, semuanya dapat. Dari dua istri itu anaknya semuanya. Nah. Jazakallah khair, demikian. Dan pertanyaan ini menutup kajian kita di kesempatan pagi ini, pendengar dan pemirsa Raja TV, sebagai ikhtitam, Ustaz, silakan. Ikhwani wa akhwati fillah, mengetahui syariat Allah adalah mempelajarinya dan mempraktekannya merupakan kewajiban bagi setiap muslim, dan karena kewajiban pasti akan membawa kebaikan dan kebahagiaan bagi dia di dunia dan keselamatan dunia akhirat dari hal-hal yang dimurkai Allah Azza wa Jalla. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam.